Kawasan yang satu ini paling ditakuti oleh para pilot dan nakoda. Tempat ini adalah perairan Masa Lembo, disebut juga sebagai segitiga bermudanya Indonesia. Kawasan ini telah merenggut banyak korban jiwa. Yang paling terkenal adalah kecelakaan KM Tampo Mas 2 di tahun 1981 silam. Sampai tragedi fenomenal hilangnya pesawat Adam Air 574 di tahun 2007 lalu, yang menewaskan seluruh awak dan penumpangnya. Banyak orang mengaitkan angkernya kawasan ini dengan hal mistis. Namun penjelasan ilmiah menyebutkan bahwa pertemuan arus kuat yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindialah yang membahayakan pesawat ataupun kapal yang melintasinya.